La مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله dan ibu sekalian para jamaah yang terhormat, kali lagi kami mohon bagi bapak dan ibu yang sudah hadir di masjid, mohon diisi saf yang depan dulu yang masih kosong. Tolong diisi saf di bagian depan dulu yang masih kosong untuk mempermudah sahabat kita para jamaah lain yang belakangan. Kemudian dalam pelaksanaan salat kita tetap dulu sesuai dengan saf yang sudah diatur, yang warna merah untuk sementara dikosongkan dulu, kemudian protokol kesehatan tetap jaga, gunakan masker kalau sudah dibawa, bisa minta ke panitia kalau memang lupa bawa masker, tolong diminta kepada panitia. Kemudian pelaksanaan salat kita tepat jam 7.30. Maka sekali lagi bagi bapak dan ibu-ibu yang masih dalam perjalanan, bagi bapak-bapak dan ibu yang masih dalam perjalanan, mohon disegerakan sedikit. Yang sudah berhadir jangan duduk lagi di luar. Yang sudah hadir jangan duduk lagi di luar, terus masuk ke dalam untuk mempermudah bagi jamaah lain yang belakangan. Demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Allah
Sekali lagi kepada bapak dan ibu-ibu sekalian yang masih berada di luar masjid atau dalam perjalanan, mohon sedikit disegerakan karena pelaksanaan salat Id segera kita mulai. Dan kepada para jemaah sekalian yang sudah berhadir untuk masuk ke dalam lebih dahulu karena di bagian utara masih masuk, jangan ditutup dulu pintu gerbang di sebelah selatan karena di sebelah utara masih kosong. Tolong pak ditambah malam masih tujuh dan dua puluh kosong untuk berujung. Jadi mengamudah urang-urang kanyo jemaah lain ditambah mengamudah ditambah hidrodron yang kandung ke dalam masjid, masjid ditambah ke dalam karena depannya masih kosong. Untuk sementara waktu sahnya sesuai dengan apa yang sudah diatur. Kalau nanti misalnya ada masalah di sah, menyesuaikan. Di belakang sah menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Pengurus masjid Babul Taqwa Utama Jelinggi Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Kami ulangi, pengurus masjid Babul Taqwa Jelinggi Polda Aceh, Kota Banda Aceh, mengumumkan kepada setiap jamaah sekalian. Yang pertama, atas nama pengurus masjid, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 20 Juli 2021. Sekali lagi, kami atas nama pengurus masjid menyampaikan selamat Hari Raya kepada para jemaah sekalian. Untuk tahun 1442 Hijriah berkaitan dengan 20 Juli 2021 miladiah. Tata laksana pelaksanaan salat Id pada hari ini, yang pertama sekali tabung aman yang sudah disediakan sebelah utara menghadapan hidangan. Kemudian yang kedua, khatib pada hari ini yang bernama Ustaz Dr. Haji Mumtazul Fikri MA. Ulangi, khatib Ustaz Dr. Haji Mumtazul Fikri MA. Sedangkan yang bertindak sebagai imam Ustaz Haji Takdir Ferida S.H.I. Kemudian penghormatan kami kepada kita semua para jemaah sekalian, Bapak Kapolda beserta Ibu, Bapak Wakapolda Aceh beserta Ibu, Bapak Jemaasda beserta Ibu, mungkin juga hadir bersama kita pada hari ini, yaitu Bapak Sekda Aceh yang tadi informasi kepada kami masih dalam perjalanan, juga mungkin beserta Ibu. Dan hadir dan hadir sekalian, Bapak Visi Kampung Jeringge, Duku Ibu Kampung Jeringge, para pengurus Masjid Babul Taqwa Utama Jeringge Polda Aceh, dan seluruh masyarakat yang sudah berhadir. Kemudian kami sampaikan juga setelah salat kita, jangan ada yang pulang dulu. Nanti marilah sama-sama kita akan mendengarkan khutbah Hari Raya
dan baru kita sama-sama akan pulang nanti. Kami ingatkan kembali, jangan ada yang pulang dulu setelah salat selesai, sebelum khutbah selesai disampaikan oleh Bapak Kadib. Kemudian juga kami ingatkan protokol kesehatan tetap kita jaga dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, tentunya sudah di rumah sudah dan sampai sudah ini tetap kita jaga. Dan apabila nanti dalam pelaksanaan salat ternyata masih ada masalah dengan saf yang tidak kuat, ini yang di belakang bisa menyesuaikan. Yang belakangan bisa disesuaikan. Demikian umat kami akan kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Imam kami persilakan dengan segala hormat. Dan kepada kita semua, mari kita aturkan saf yang lurus dan rapi. Semua saf-saf terisi dengan baik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله